Andre, itu kenapa Andre? Sumpah itu kita nggak tahu. Gua aja yang turun. Gua aja. Nggak, kenapa? Yes. Loh, kenapa sih? Kok nggak jadi? Nggak, nggak, kenapa itu? Kenapa? Peniti gua hilang. Peniti di kerudung gua hilang tadi. Nggak, nyalain dulu. Enggak tahu. Nggak, kayaknya itu apa? Kenapa gua nggak lihat? Nggak, maksudnya ada peniti lagi nggak? Peniti gua hilang. Peniti. Minum dulu deh, itu kakinya gemeteran tuh. Tuh kakinya gemeteran, minum dulu aja. Enggak, itu si cewek aneh tau gak? Enggak, aku juga tadi baru ngeliatnya pas, gak tahu pas kayak udah, ribut-ribut, udah lu takut kamarnya gak tau. Bener kan? Ini kebuka, kerudung gua kebuka. Pulang aja yuk. Gak jadi lanjut nih, kita nontonnya. Sini gue aja yang beres. Lu minum aja lagi yang banyak, lu gemeteran gitu kakinya tuh. Pulang aja deh. Sebelum lanjut, follow dulu ya guys. Kan onnya nanti kan di Gramedia kan maksudnya kan. Apa sih, gimana sih tadi tuh? Gue nggak ingat juga. Iya pasti langsung. Iya dia tapi dari belakang, aku nggak tahu mobil yang mana, cuman dia datang dari belakang Ria Ricis ya gitu kan. Ria Ricis ya, terus apa sih tadi dia kalau nggak salah dia nanya yang gue inget banget dia bilang apa sih, gue bukan trauma sama orang yang marah-marah, gue trauma sama kerudung gue dibuka, aku malu. Ya udah maksudnya kalau kerudung aku tuh dilihat auratnya sama yang sama Atika Caca aja aku malu loh. Iya, aku kayak ntar kerudungan dulu gitu. Itu gimana sih tadi Yun? Lu muka lo sampai pucat gitu. Udah, kasih minum deh. Udah, tadi udah minum. Pas tadi gue samperin tuh kayak emang orangnya tuh kayak lari cepet gitu loh, aneh gitu. Enggak, tadi tuh kan turun kan. Set. Tadi pas turun, dia manggil Ria Ricis. Apa ya dia? Ria Ricis ya, antara gitu-gitulah. Cuman kan biasa kan netizen misalnya kayak orang manggil minta foto biasanya kan gitu. Dan aku lebih apresiasi karena dia manggil nama aku, biasanya cuman kak gitu. Justru kalau dipanggil kakak aku nggak mau noleh kan, cuman kan tadi dia manggil Ria Ricis ya. Aku noleh iya udah. Terus itu si mbak yang itu tuh tadi dari mana sih pas ketemu lo itu? Nggak tahu, dia dari belakang. Kalian lihat nggak sih, nggak merhatiin ya? Ngamratin kita udah ngamratin dia pas udah ngobrol aja ya. Sebenarnya itu pun pas sudah mulai kayak kok nada. Udah gerakan kalian udah aneh banget gesturnya. Iya dari belakang. Terus gue enggak tahu dia dari mobil yang mana itu, entah baru turun atau gimana, gue enggak tahu. Terus dia manggil dari belakang, Ria Ricis ya. Ya. Ya udah terus apa dia ngomong apa sih? Gue lupa juga. Terus cuman yang gue ingat apa ya? Enggak, ekspresi dia tuh kayak gimana? Tutupan masker. Berarti itu benar-benar haters gitu ya? Enggak haters juga. Enggak bingung juga maksudnya kalau kayak gitu. Enggak kok, enggak, bukan haters. Soalnya kayak dibilang kayak haters juga bukan, kayak orang biasa tadi kan? Iya, agak malah gua kira itu Andre dia kok. Gua kira temannya. Ngobrol-ngobrol biasa aja pertamanya. Kenal gitu. Sampai narik hijab lu itu kayak gimana ceritanya? Dia tuh ngomong ngalor ngidul kemana-mana. Gak jelas kan, gue takut dihipnotis. Iya benar. Ngerti kan? Iya. Namanya orang gak dikenal ya? Gue takut, ya gitu ya, wajar lah takut dihipnotis. Mungkin lebay kali ya, ya gitulah. Yaudah, gue bilang, yaudah mbak, gue mau lanjutin jalan, gue gak berani kan. Tadi mau ke mobil, mau ngajak lo bertiga pada sebelum ditarik kerudung. Pas gue, yaudah mbak, makasih ya, aku bilang. Terus pas mau balik, gue belum selesai ngomong. Itu yang aku ingat terakhir, belum selesai ngomong. Tarik, aku udah deg-degan. Maksudnya daripada aku ikut marah ya udah deh, harus dikerjain gue. Iya terus ya udah balik.